maknanya syukur itu belum sampai ke dalam hati, masih berlega pada fikiran, mungkin masih berlega hanya pada perkataan. Tetapi bila sampai kita merasai syukur, merasai betapa berterima kasihnya atas kita yang tidak punya apa-apa, lantas diberi oleh Allah begitu banyak apa-apa, maka pada ketika itu, rasa itulah yang akan menyebabkan kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, sekali lagi kepada Allah lah kita rafakkan segala rasa syukur, rasa terima kasih yang tak terhingga, kerana alhamdulillah Allah masih lagi menghidupkan kita. Dan saya pun dimaklumkan nanti kita sama-samalah menadah tangan mendoakan kepada Allahyarham Tuan Haji Murad Abdul Rahman, yang baru sebentar kembali ke rahmatullah pada pukul 2.40 pagi tadi, dan solat jenazah lepas zuhur di Masjid Al-Hidayah Seksyen 18, ya. Rakan kita, sahabat kita juga sebenarnya yang istiqamah sebelum ini, sebelum sakit, dalam kelas kita. Maknanya betul lah, apabila kita dapat hari baru, kesyukuran itu kena juga baru. Ya, bila kita dapat kesihatan pada hari ini, kesyukuran di atas nikmat sihat juga kena pada hari ini. Dan bolehnya kita berada dalam kelas pada hari ini, menjadi tetamu Allah di masjid negeri ini, ya, juga adalah merupakan satu nikmat baru, ya, nikmat baru. Bukan nikmat lama yang kita just copy paste, tetapi nikmat baru yang kita kena tajdidkan rasa, kena datangkan rasa. Kerana bila sebut rasa, benda tu baru sampai dalam hati. Selagi belum sampai pada rasa, kita kata syukurlah. Tapi rasa syukur tidak ada, maknanya syukur itu belum sampai ke dalam hati, masih berlega pada fikiran, mungkin masih berlega hanya pada perkataan. Tetapi bila sampai kita merasai syukur, merasai betapa berterima kasihnya atas kita yang tidak punya apa-apa, lantas diberi oleh Allah begitu banyak apa-apa, maka pada ketika itu, rasa itulah yang akan menyebabkan kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Begitulah juga, ya, sebab itulah perbuatan lahiriah itu belum dia punya ghayah ataupun nihayah ataupun kesudahan. Kita belum mencapai kesudahan atau kemuncak apabila hanya tertahan atau terhenti pada fizikal. Sekarang yang duduk dalam majlis ini adalah fizikal. Tetapi pada saat hati kita merasai, hati kita memahami, ya, Allah sebut dalam Al-Quran tentang qulubun la yafqahun, ya, hati yang memahami, hati yang merasai. Maka sebab itu kita harap Allah campakkan rasa ke dalam hati kita. Taubat adalah rasa. Sehingga kita merasai bertaubat, barulah itu taubat. Ya. Aqimis salata li dhikri, kata Allah. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Ya, ingat adalah satu rasa, ya, merasai. Jadi sebab itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, tambahkanlah kami ya Allah di atas usaha kami, ikhtiar kami ini, semoga kami dapat sentiasa merasai apa yang patut dirasai oleh kami, dan rasakanlah ianya seperti apa yang engkau telah campakkan ke dalam hati para salihin yang terdahulu sebelum daripada kami. Baik, alhamdulillah, kita syukur dan terima kasih sentiasa kepada pihak Masjid Negeri yang berusaha sekeras mungkin untuk memberi keselesaan pada jamaah. Dan kitalah jamaah tu memang di sini, ya, sebab ada repair kelas ke? Oh, di sana? Di sini? Oh, okey. Okey. Jadi minggu ni sajalah kita di sini, ya. Nanti insya-Allah kita akan balik. Jadi yang duduk sila sabar. Insya-Allah. Okey, baik.
kita sambung perbincangan kita, ya. Kalau kita tengok balik perbincangan kita ini, saya kira sangat dekat dengan suasana yang ada pada hari inilah. Sangat dekat dengan suasana yang ada pada hari ini. Kita baru saja melewati ayat 168. Dan dulu kita dah bincangkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita tengok isu yang virus apa namanya? Corona. Nama ya Allah, punya sedap ya. Tapi punya bahaya. Sebab tu bahayalah, patut bagi nama-nama buruk-buruk sikit kot. Ini nama macam lawa kan. Takut ada yang berkenan dia buat nama anak dia Siti Corona. Ha, takut juga sebab nama dia lawa sangat. Tapi Masya Allah. Dan bila balik-balik dia punya root cause dia, kita tengok kepada punca masalah dia, ya, dia balik-balik pada mana? Balik pada ayat 168. Yang Allah dah bentangkan, Allah dah ceritakan. Sebab itulah pada ayat 168, dia berbeza dengan ayat 172. Ayat 168, Allah sebut, ya ayyuhan nas, hei manusia. Dan kita katakan bahawa Allah memanggil manusia, dan kebiasaannya Allah bila memanggil manusia tanpa perintah. Allah memanggil orang beriman, baru Allah bagi perintah. Ibnu Abbas berkata, apabila Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hanya kepada, kuat pula, hanya kepada orang beriman diberikan ataupun ditaklifkan perintah. Orang tu ada iman, percaya kepada Allah, barulah diberikan kepadanya perintah. Apa perintah dia? Wahai orang-orang yang beriman, ayat 172, kulu makanlah. Makanlah. Jadi perintah kepada orang yang ada iman, taklifnya adalah makan. Apa makan dia? Tayyiban. Kulu min tayyibat. Makanlah daripada yang baik. Baik. Semua dah makan ke? Alhamdulillah. Menunjukkan patuh pada perintah Allah. Dalam Islam senang kan? Bila kita makan, kita tengok halal ke tak? Makan tu dah pahala dah. Kenapa kita makan tu? Sebab itu perintah Allah. Patuh saja pada perintah Allah, Allah bagi pahala. Baik. Sedangkan apa yang berlaku kepada manusia yang kepada manusia apabila mereka melanggar ayat 168, sebab di situ juga wahai manusia Allah kata kulu, perintah. Perintah makan. Dan kita katakan dulu itulah perintah secara fitri. Yang tadi fitrah, perintah secara taklifi. Sekarang perintah secara fitrah. Maknanya secara fitrah, iaitu sunnatullah. Maka Allah Subhanahu wa taala minta secara sunnatullah, wahai manusia, makan apa saja. Min ma. Min daripada ma, apa? Min ma. Apa saja fil ardi. Makan apa saja. Mikrofon boleh makan. Sejadah boleh makan. Min ma. Tetapi halalan tayyibah. Jadi keluarlah yang tak boleh makan tu. Kenapa? Hanya makan yang halalan tayyibah. Ya. Jadi apa yang berlaku pada hari ni, duk makan kelawar. Ya, sup kelawar. Ya. Ya, anjing, tikus. Allah. Ha. Kucing. Kucing, ya Allah. Ha. Jelas Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bagi tahu bahawa, tengok ya, saya ulang balik je, saya ulang balik sebab ni dekat sangat dengan kita. Bila Allah bagi perintah kepada orang manusia, dia punya corner dia ataupun dia punya lorong perbincangannya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Maknanya apabila memakan selain daripada halal dan baik, langkah tu langkah syaitan. Langkah itu adalah langkah syaitan. Langkah syaitan yang akan menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia daripada fitrah manusia sendiri. Dan manusia bila jauh daripada Allah, manusia bila melanggar fitrah mereka sendiri,
Yang masalah bukan Allah, Maha Suci Allah. Yang masalah siapa? Yang masalah siapa? Kita. Sekarang sedang bermasalah, nak keluar pun dah masalah. Nak beli barang dah masalah dah, ya. Nak keluar kena pakai apa tu? Mas. Mas kena order di Lazada. Dihantar daripada China. Masalah, nampak tak? Jadi manusia bermasalah. Adapun pada orang beriman, tengok ya. Kita tengok orang beriman, ayat 172. Perintahnya sama, makan. Tetapi dia punya lencongannya adalah kalau tadi mengikut jalan syaitan. Tetapi orang beriman, ma razaqnakum min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Dia pergi kepada bersyukur kepada Allah. Nampak dia punya ending dia tu, landing dia dan ending dia ialah kepada syukur. Yang ni pergi kepada ikut jalan syaitan. So dua simpang yang sangat jauh daripada satu perintah yang kedua-duanya adalah untuk kebaikan manusia. Dan kita orang beriman akan menjadi hamba yang sentiasa bersyukur. Jadi sebab tu, dah makan ke belum? Dah makan ke belum? Maka soalan yang kedua ialah, dah syukur ke belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah syukur ke belum? Dah. Dah rasa syukur ke belum? Sendiri mau jawab. Rasa kan lain, rasa ni lain ya. Syukur, alhamdulillah makan dah. Tetapi syukur adalah merasai bahawa setiap makan apa tadi? Kuih-tiau goreng yang dikunyah sebentar tadi, yang sedang diproses dalam kita punya digestive system kita itu, sebenarnya semua itu datangnya daripada Allah. Dan banyak makhluk Allah yang Allah jadikan untuk memberi khidmat kepada kita. Maka lantas ya Allah, kalau tanpa khidmat-khidmat itu dan daripada engkau ya Allah, maka kami tak akan mengecap nikmat tersebut. Baik, jom kita masuk kepada perbincangan kita pada hari ini. Perbincangan kita pada hari ini, kita bacakan ayat tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Masalahnya adalah balik kepada perdebatan yang masih belum selesai, yakni kepada orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik, bahkan juga orang beriman, tentang peralihan kiblat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, saya baca dulu ya, saya baca aja dulu yang dalam buku, dalam buku kita ni, dalam kitab kita ni. Kebajikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu dalam solat ke arah timur ataupun ke arah barat. Ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyangka demikian. Ya, bukan pada hala dan hadap itu menjadi isu. Isunya kat mana? Patuh pada perintah Allah. Kalau kamu menghadap ke arah utara, tetapi Allah tak pernah suruh pun kamu menghadap ke arah utara, tidak ada nilai kamu menghadap ke arah utara. Jadi kenapa? Jadi mana yang Allah bagikan perintah kepada kamu? Kerana yang sedang diberi perintah untuk menghadap ke arah Kaabah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ letaknya. Walakin al-birra, tetapi yang dikatakan kebaikan itu al-bir ialah man amana, orang yang beriman pada Allah, ya, beriman kepada perintah. Di situ letaknya, bukan pada baik kita menghadap ke arah kiblat, ya. Kenapa? Di mana letaknya nilai menghadap ke arah kiblat? Letaknya pada perintah Allah yang menyuruh kita menghadap ke arah kiblat. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia menerima perintah tersebut, ya. Wal yaumil akhir, dan sebelum ni kita dah cerita dah bahawa teras dan tunjang iman yang pertama pada Allah, yang lain tu hanyalah sebagai ilaqat ataupun kaitan-kaitan. Allah tu teras, beriman kepada Allah adalah teras. Kemudian barulah yaumil akhir, barulah malaikat dan kitab dan nabi. Semua itu adalah merupakan yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu awwaluddin ma'rifatullah, dalam ilmu tauhid. Agama ni bila kita nak menjadi orang mutadayyinin, orang yang berpegang teguh dengan agama, multazimin, iltizam dengan agama, maka hendaklah dia makin kenal Allah, makin kenal Allah, makin kenal Allah, makin menjiwai tentang Allah, makin merasai dan merasai, merasai yang tidak ada noktahnya. Dan kemudian berbezalah seseorang dengan seseorang kepada sejauh mana dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita mulakan kelas kita dengan Asma'ullahil Husna. Perlahan-lahan,
Kita tahu bahawa sebenarnya di sebalik setiap nama-nama Allah itu menjadikan kita kenal kepada Allah setelah kita ada asas dalam kelas hari Ustaz Muhadi Joy esok. Ya, hari esok. Ya, penting sangat ya. Kemudian ada dua benda kita kata, yang pertama iman, yang kedua takwa. Yang pertama iman. Iman itulah makna nilai kita menghadapkan wajah tu adalah letak pada iman dan takwa. Iman adalah percaya, takwa adalah terletak kepada perbuatan daripada hasil kepercayaan kita. Kalau percaya saja tapi Allah suruh tak buat, makna tak ada takwa. Sebab takwa adalah apabila kita percaya sesuatu benda dan kemudian apa yang kita percaya tersebut terbit pada amalan, maka itu namanya takwa. Namanya takwa. Maka amalan takwa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama adalah wa atal mal ala ala hubbihi. Yang pertama sekali ialah ini yang kita doa minggu lepas, minggu sebelum ni kita dah berdoa, ya Allah jadilah kami ni orang yang suka membelanjakan harta dan memberikan harta kita. Ya, memberi harta. Sebab kita tengok kalau ayat ini secara khusus Allah tunjukkan kepada kita bahawa selepas saja iman, sifat yang kena ada pada orang tu ialah membelanjakan harta, yakni mengeluarkan harta, menafakahkan harta dia. Maknanya menjadi seorang pemurah. Ya Allah, jadikanlah setiap kami yang berada di sini, ya Allah, seorang yang pemurah, ya Allah. Janganlah ada kebakhilan dalam hati kami, ya Allah. Buangkanlah sifat bakhil dalam hati kami, ya Allah. Sifat kedekut, ya Allah, dalam hati kami ini, ya Allah. Tolonglah buang, ya Allah. Kenapa? Sebab kami nak menunjukkan ketakwaan kepadamu. Pertama sekali Allah sebut, dan memberikan harta hubbihi. Ya? Ala hubbihi, dia kena bagi harta yang dicintainya. Ya? Dia kena bagi harta yang dia cinta. Belum sampai kesempurnaan iman kalau kita bagi harta reject-reject kita. Ya, asal bantuan ke Syria, ya. Baju yang agogo dulu. Tahun 70-an, kasut hak tebal-tebal. Seluar bell bottom. Warna polka dot hak kecil-kecil. Ya. Kita tengok gambar Syria kan. Lah tu macam baju kita tengok ya. Lah sian orang Syria pakai baju seluar apa? Seluar bell bottom. Kasut tebal tinggi hak yang kan. Hak tu kita bagi, kita kata. Hak yang dah reject, yang kita tak suka, bila kita bagi, maknanya belum capai lagi. Allah mengajarkan kepada kita bila kita memberi harta ialah apa yang kita sayang. Bahkan nilainya lebih tinggi ya. Bahkan ada hadis yang kita dah baca pada pertemuan kita yang sudah, apabila kita nak keluar tu tiba-tiba dalam hati, nanti tak cukup duit. Dan kita keluar juga, pahalanya lebih besar. Ya. Apabila orang membelanjakan dalam keadaan kita, aku ni tak cukup duit, tapi aku bagi, pahalanya lebih besar. Ya, sebab tu nilai pahala bukan pada jumlah, tetapi pada apa yang rasa dalam hati seseorang tu. Perasaan sayang dilepaskan. Orang yang bagi 1,000 tetapi hartanya 10 juta, 1,000 tak ada nilai. Tapi orang bagi RM10, rupanya, ni bulan, berapa bulan ni? Hari ni? 28 hari bulan. RM10 itulah RM10 dia. The last RM10 dia. Dia bagi juga. No, RM10 pada masa itu sangat besar. Ya, jadi sebab tu kita doa. Yang ni kita doa lagi, kita sebut dah. Kemudian ke mana kita nak bagikan itu? Ya. Yang pertama sekali dzawil qurba, sebab ada orang betul lah. Saya banyak mendengar 2-3 hari, 2-3 minggu lah, 2-3 bulan ya. Suami yang dia tak berapa suka nak bagi duit pada isteri. Ya. Suami yang dia tak rasa bahawa bukan suami kat sini lah. Jangan suami sini rasa kecil hati pula. Suami tengok teman muslimah kata tak, suami kami okey, alhamdulillah. Tapi berlaku ya, sebab mungkin si suami dia tak rasa bahawa dia sedang buat amal takwa yang sangat disayangi oleh Allah. Yang pertama disayangi dzawil qurba. Pertama sekali dia kena harta yang dia sayang, kemudian dia beri yang pertama sekali pada orang yang rapat kepada dia, ya. Mereka yang merupakan kaum family dia. Bahkan ada isteri yang bekerja, dia pun bekerja.
Tetapi kadang-kadang setengah suami dia langsung tak membelanjakan harta untuk isteri dia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah jelaskan tentang perkara ini, yakni tentang kaum kerabat. Bahkan kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, kalau kita buka tentang niat, ya, bab niat. Kalau saya tidak salah, bab dalam bab niat, ada seorang ayah, dia pergi Masjid Nabi, kemudian dia bagi pada seorang sahabat. Ini kebiasaan di zaman Nabi, ya. Cara sedekah. Zaman kita ada tabung, alhamdulillah. Zaman dulu mungkin tak ada tabung. Jadi dia bagi seorang sahabat, dia kata tolong bagi setiap orang yang keluar daripada pintu ni nanti, bagi duit dia orang. Best kan kalau ada kan? Best kan? Oh best, alhamdulillah. Kena buat lah. Kan? Jadi si kaya ni dia bagi tahu, tu cara dia. Maknanya, jadi hamba Allah ni dia bagi. Setiap orang nak keluar tu bagi duit. Orang, siapa bagi ada orang? Ada orang sedekah. Ada orang sedekah. Macam ni ambil. Ya? Si ayah, dia bagi harta tu bila balik, anak dia balik, anak dia balik. Jadi dia kata, dia tengok duit tu, ambil mana duit ni? Dia kata, saya ambil di Masjid Nabi. Oh no 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 no, itu ayah punya tadi. Pulang balik. So anak ni buat apa? Anak tak nak pulang. So anak tak nak pulang. So anak tak nak pulang, ayah suruh pulang. Sebab ayah rasa bahawa aku nak bagi pada orang lain, aku tak nak bagi pada keluarga aku, sebab keluarga aku kewajipan aku. Itu pandangan dia. Itu pandangan dia. Maka dia kena anak tetap tak mau, mungkin baru nak beli handphone ke apa agaknya. Jadi tetap tak nak itu, mana dia rasa itu dia punya dah, tak ada kena mengena dengan ayah. Maka mereka dua-dua rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, bila rujuk kepada Nabi, so duit tu macam mana sekarang? Ya? Sebab ayah bagi pada orang lain, anak dia dapat, dia tak niat untuk bagi pada anak dia sendiri, dia nak bagi pada orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ayah, si ayah, atas engkau apa yang engkau niatkan? Apa yang kau niatkan? Sedekah. Kau dah dapat pahala dah bila kau beri. Dan sebab ingat apa makna niat? Apa makna niat? Apa makna niat? Ha, ni kita sikit masalah sebab niat. Niat kita tak berapa tepat dengan niat dalam istilah syarak. Kita ni contohlah ya. Esok hari kelas Ustaz Muhadir kan? Okey. Nak datang tak? Dah ada niat dah? Ada niat dah? Ha, nampak tak? Kita kata niat. Itu bukan niat. Itu baru keinginan. Bila dia jadi niat, keluar daripada rumah esok. Pada hari esok dia keluar daripada rumah, kenapa dia keluar tu? Dalam hati dia. Cuba tanya dalam hati dia. Dia keluar tu, saya nak pergi kelas Ustaz Muhadir. Itulah dia niat. Niat ialah muqaranun bil fi'il. Sebab niat adalah sesuatu lintasan muqaranun bil fi'il. Dia mesti bersama dengan perbuatan. Kalau sesuatu niat tetapi tanpa perbuatan, itu belum dinamakan niat. Tak nama niat. Walaupun dia adalah lintasan hati. Lintasan hati. Jadi kes tadi ialah si ayah telah membuat fi'il. Apa fi'il dia? Perbuatan dia? Mengeluarkan harta. Kenapa? Sebab nak mendapat keredaan Allah dalam sedekah. So dia dah buat dan ada niat bagi engkau atas apa yang kau niat. Dan wahai anak, bagi engkau atas apa yang kamu dapat. Maksudnya duit tu punya sekarang? Ha? Jadi anak tu punyalah. Ayah dapat pahala, anak dapat duit. Jadi tak ada masalah, selesai masalah. Ya. Jadi sebab tu semua yang dikasih sekalian, alangkah baik ya setiap kita, sebab setiap suami yang membelanjakan hartanya, itulah pahala yang kita tak sedar. Ya, isteri ni kata, suami aku ni tahajud pun tak berapa rajin. Tapi yang bagi dia beli telekung tu duit suami dia. Kan? Tanpa sedar sebenarnya suami tak sedar suami tu, ya Allah. Ya. Maka ketika itu dia mendapat pahala yang dia tak sedar. Dapat pahala tak sedar ni, apa kelebihan dia? Tidak ada gugatan riak, ujub dan sum'ah. Tapi kalau kita sedar, dia jadi riak, dia jadi ujub dan dia jadi sum'ah. Ya? Ha, kita ikut tahajud kan? Tahajud, baca Quran. Benda baik. Mudah sangat datang syaitan pada kita untuk rosakkan hati kita. Tetapi kalau bagi seorang yang dia tak sedar bahawa itu adalah kebaikan dan kebaikan. Sedangkan itulah kebaikan yang kerana dia buat kerana kepatuhan kepada Allah. Maka membuat atas nama kepatuhan pada Allah tetap mendapat ganjaran. Macam kita makan kuih tiaw tadilah. Pahala rupanya.
Tapi jangan balik dulu. Nanti Datuk nak bagi apa, Ustazah Nafizah datang kan, balik dah. Kenapa balik dah? Sebab dah dapat pahala makan kuitiau. Ha, kan? Sebab apa kita makan dapat pahala? Sebab kita patuh pada perintah Allah. Sebab yakin-yakinlah, yakin atau tidak, kalaulah tiba-tiba, okey, kita semua hari ni makan kuitiau alah di satu stall tak halal di satu tempat. Kita makan ke tak makan kuitiau tu? Nampak tak? Makannya kita tadi adalah melalui proses sebab kita nak halal. Kenapa kita pilih yang halal? Kerana perintah daripada Allah. Bila perintah daripada Allah, kita laksanakan, mendapat ganjaran. Dan ganjarannya bukan kecil, besar. Kenapa besar? Sebab kalaulah halal itu adalah fardu, melaksanakan fardu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yatama, dan anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim. Ya, bagi harta kita kepada yang pertama sekali cirinya mesti harta yang kita sayang. So sebab tu semua harta kita sayanglah. Supaya bila kita bagi harta yang kita sayang. Ya. Tapi problemnya bila sayang, ciri sayang nak tengok selalu, nak dekat selalu. Macam itulah kan, bila kita sayang kan, nak tengok depan mata, mana Tuan Syed ni. Ha, tu je lah dia kan. Jadi semua yang dikasih sekalian, ya, yang pertama sekali sayang, kemudian baru siapa kita berikan yang rapat dengan kita. Kemudian anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim ni adalah kriterianya, ya, sebelum balik, yang terutama awalnya kalaulah yang meninggal itu adalah si bapaknya, ya, tak apalah, asal saja anak yatim, anak yang tentunya bila kematian orang-orang yang bertanggungjawab memberi mereka sama ada harta ataupun kasih sayang, maka mereka itu telah disebut sebagai yatim, ya. Kemudian masakin, orang-orang yang miskin, ya. Miskin adalah orang yang hilang keupayaan untuk menyelesaikan tanggungan. Miskin adalah dia tak ada upaya nak menyelesaikan tanggungan dia. Sebab tu khilaf sebenarnya. Tapi kalau kita tengok dalam lembaga zakat, dia ada takrifan tentang apa itu fakir, apa itu miskin. Tak jadi masalah lah, kita fahamlah maknanya. Dan miskin ini, untuk makluman kita, ada miskin yang secara kekal, ada miskin yang secara temporary. Ya, ada orang yang tiba-tiba dia kena sakit. Dan dengan sebab sakit itu, selama ni dia tak perlukan RM1,000 setiap bulan. Tetapi sekarang dia dah perlu RM1,000 setiap bulan. Kerana apa? Sebab dia sakit untuk rawatan. Maka dia tergolong dalam miskin. Orang yang macam ni, kita kena bagi duit. Orang yang macam ni, kita kena bagi duit. Ya? Walau dia kaya, tak betul lah ayat tu. Kalau ayat walaupun dia kaya, tak kena dah ayat tu. Ya, sebab kaya bukan miskin. Lawan kaya ialah miskin. Maknanya kalaupun kita nampak dia macam kaya, macam ya. Maknanya sebab kaya ialah kecukupan. Ghina, ghaniyun wa ghinaun bermakna cukup. Ya, cukup. Dan kita tidak iftikar, tidak meminta, tidak memerlukan. Tetapi kalaulah kita rasa macam dalam pendapatan biasa, dia cukup. Maka dia ghina. Tetapi dengan sebab satu ujian, maka dia jadi tak cukup. Maka dia sebenarnya keluar daripada nama orang kaya. Ha, jadi kalau kata adakah dia kaya, dia miskin, memang tak boleh masuk sekali lah. Ha, ya? Once dia dah jadi miskin, dia tidak kaya lagi dah. Dan kita boleh bagi. Dan orang macam ni banyak. Ada orang yang miskin semasa. Kadang-kadang berlaku satu kemalangan, Allahu Akbar, bajet dia cukup-cukup, accident pula, ya, kereta rosak pula, tersadai kereta. Dengan sebab tersadai kereta, baik, dalam dunia Islam, kalau kita nampak orang macam ni, bagilah, berilah, ya. Itulah yang Allah minta sekarang ni pada kita, ya. Wal masakin wa ibnas sabil, dan mereka-mereka yang tertahan dalam permusafiran, ya. Ibnas sabil, orang yang tertahan dalam ini termasuk banyak kita punya bagi-bagi ini kepada orang nak menuntut ilmu. Kenapa? Termasuk dia nak belajar tapi tak cukup. Itu termasuk dalam ibnas sabil. Maknanya dia tertahan. Kalau kita tak bagi dia tak boleh sambung pelajaran dia. Tak boleh sambung, tak boleh bayar dia punya yuran dia. Maka termasuk dalam tertahan, orang yang tertahan. Wasailin, orang-orang yang meminta-minta, ya, para peminta dan para pengemis. Ya, wa fir riqab, dan pada memerdekakan, ya, yakni
untuk orang supaya dia dapat dia ni tak ada lalas sekarang ni sebab ini hamba ya. Tetapi maknanya membebaskan seseorang tapi dia tak cukup duit. Sama ada kita memerdekakan seorang ataupun dia tak cukup duit, tak cukup katalah 10,000, kita bagi 10,000. Nilai dia katalah 20,000. Dia tak cukup 10,000. Kita bagi 10,000 termasuk dalam juga dalam ayat ini ya. Habis yang itu kemudian wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Ya. Wa aqama as-salah serta mendirikan solat wa ata az-zakah yang wajib. Ya. Yang tadi tu boleh kita katakan bahawa bukan dalam kategori masuk dalam wajib yang kita buat, sebab sedekah ni setiap yang kita bagi namanya sedekah. Ingat, setiap yang kita beri itu sedekah. Apa saja yang kita beri? Kita beri senyuman, itu sedekah. Kita beri salam, itu sedekah. Apa saja beri dalam agama dibagi sedekah, dikatakan sedekah. Tetapi bila sebut wa ataz zakah, zakah itu adalah kewajipan. Itu dah terikat dengan peraturan Allah. Itu mesti. Ya, mesti. Seperti solat. Di sini maksudnya aqamah solat, erti solat yang fardu, wa zakah, zakat yakni yang fardu dan wajib pada kita. Bukan solat di sini wa aqamah solat, bukan solat sunat. Tetapi solat yang fardu, mafrudah. Okey. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kat mana saya rasa? Wal mufuna bi orang-orang yang menepati janji apabila mereka berjanji. Ah ya. Siapa dia ni? Orang-orang yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dinamakan kebaikan ialah menunaikan janji. Jadi bila kita berjanji dengan orang, tunaikanlah. Bila kita berjanji, mufuna bil ahdihim idza ahadu, mereka itulah orang yang menepati janji, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Ya, janji kepada Allah sama ada dalam bentuk fardu ataupun nazar. Kepada manusia, apa saja yang kita cakap menyebabkan manusia percaya. Janji ialah apa yang kita cakap kepada manusia dan manusia percaya, maka itu janji. Maknanya wajib bagi kita melaksanakan apa yang kita sendiri cakap. Siapa suruh cakap? Kan? Itu masalah dia. Jadi kalau tidak, tidak termasuk kebaikan. Siapa lagi? Wasabirin, orang-orang yang sabar. Ya? Wasabirin. Dan sabarnya ketika itu, ketika mana? Fil ba'sa, ketika kesempitan, yakni kemiskinan yang bersangatan, wa dharra, dan ketika penderitaan. Wa hinal ba'as, yakni ketika berlaku peperangan, ya. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang alladzina sadaqu, mereka-mereka yang benar dalam keimanan. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Saya dah membaca beberapa sifat tadi untuk saya dan kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita memiliki sifat-sifat tersebut. Amin ya Rab. Baik. Jadi kita tengok pada ayat yang berikutnya. Ya, kita tengok pada ayat yang berikutnya. Ya, pada ayat yang berikutnya ayat 178, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Kalau dalam bilik ni, dalam dewan ini ada orang beriman, maka kata Ibn Abbas, apa dia kata Ibn Abbas? Maka dia akan angkat kepala dia. Bukan angkat kepala tu, angkat kepala tak. Tetapi dia dengar dan bersedia untuk mematuhi. Sebab ia adalah huruf munada. Huruf munada maknanya ayat seruan. Huruf seruan. Ya wahai. Ya Muhammad. Siapa yang sedang pandang saya sekarang? Nama Muhammad. Orang tak nama Muhammad, oh tak apalah. Ya Abdul Razak. Ya Abdul Razak. Ya? Maka Abdul Razak pandang saya. Hak lain tak pandang. Ya ayyuhalladzina amanu. Seorang beriman yang pandang sekarang. Apa dia Allah nak bagi tahu ni? Ha, itulah contohnya ya. Sebab ya adalah huruf munada. Ya ni kalau dimasuk pada ya, kalau masuk kepada nama Allah, sebab nama Allah itu ada alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tetapi bila masuk ya, kena buang alif lam dia.
Ya. Sebab itu ya Rahman, ya Rahim. Tidak betul ya Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman tak betul. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Tidak ada alif lam lagi dah. Sebab ya itu dah khusus untuk Allah. Maka alif lam itu dibuang. Ya. Jadi sebab itulah hanya alif lam yang ada pada Allah saja yang kekal. Maka sebab itu ulama kata alif lam yang ada pada Allah itu bukan alif lam zaidah, bukan alif lam, itu adalah al. Kita tak panggil yang ya ya lah, tapi ya Allah alif lamnya ada, kan? Baik. Ya juga kalau masuk kepada mudhaf maka dia membaris ataskan. Katalah contoh ya Rasulullah. Kalau kita sebut Rasulullah, tetapi kalau kita sebut ya Rasulullah salamun alaik, ya masuk pada Rasulu, dia jadi Rasulah. Ya, bila masuk pada Rasulullah, Rasulullah ataupun Abdullah, bila masuk ya, ya Abdallah. Rasulullah, ya Rasulullah. Tu ya, ya punya amil. Kerja ya dia tu, itu ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutima 'alaikumul qisas fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun 'alim. Baik, kita tengok sama-sama terjemahan dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutib. Ya, kutiba maknanya telah dituliskan. Yani telah ditetapkan, yani telah diwajibkan. Ya. Di situ Allah gunakan penegasan dengan fi'il madhi majhul. Ya. Kutiba. Ya. Kalau ma'lum kataba. Dalam Quran ayat lain ada Allah gunakan kataba. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana kataba. Di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba. So kutiba maknanya dituliskan, diwajibkan. Ya, termasuk puasa kan? Kutiba alaikumus siyam. Baik, alaikum, ke atas kamu al-qisas. Al-qisas. Ya. Apa itu qisas? Pembalasan setimpal. Ya, dalam tu, dalam ayat ini al-qisas. Apa makna qisas? Al-musawah bil mutlaq. Ya. Atau sebab qisas ni dari segi bahasa, dari segi bahasa, apa makna qisas? Qisas maknanya adalah sesuatu benda yang sama. Qisas maknanya sama. Sama. Ha? Qisas. Qisas. Benda yang sama. Tatabbu' ataupun mengikut. Maksudnya, katalah tatabbu'. Contoh ya. Okey, sekarang ikut saya. Kita pun jalan. Orang tu pun jalan. Perbuatan itu namanya qisas. Maknanya mengikut sama. Jadi ada satu hukum namanya mengikut sama. Apa dia? Okey, Allah wajibkan kepada kita sesuatu hukum mengikut sama nama dia. Ya. Fil qatla, dalam isu pembunuhan. Dalam isu pembunuhan. Saya terjemahkan dulu, nanti kita tengok balik mana yang boleh kita bincang ya. Berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, baik tentang sifat ataupun perbuatan, ya. Maknanya sifat pembunuhan ataupun perbuatan pembunuhan. Al-hurru, yang merdeka dibunuh, bil-hurri, oleh orang yang merdeka, maka tidak boleh oleh orang hamba. Dalam ayat ini, maksud ayat ini ya, konteks ayat ini dulu, nanti kita bincangkan. Wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha, hamba oleh hamba dan wanita oleh wanita. Sunnah menyatakan bahawa laki-laki boleh dibunuh oleh, sunnah menyatakan, sunnah itu makna hadis,
menyatakan bahawa laki-laki boleh dibunuh oleh wanita dalam agama dipandang seimbang atau sebanding, tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir walaupun ia seorang yang merdeka. Nanti kita bincangkan, ingatkan saya untuk saya patah balik perbincangan ni ya. So nampak dah tadi, nampak dah tatabbu' tadi, ikut, masuk ikut apa dia? Apa masuk ikut? Itu masuk qisas. Qisas maksud ikut, ikut masuk qisas. Okey, sekarang ni apa yang ikut contohnya? Bunuh. Bunuh ikut. So mana orang ni bunuh, orang yang membunuh kena bunuh macam dibunuh orang. Itu masuk ikut di situ. Baik, tetapi di sini kita dapati bahawa kalau macam tu ada pula isunya adalah laki-laki boleh dibunuh oleh wanita dalam agama Islam dipandang seimbang atau sebanding, tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun dia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir. So ada taksis ke? Nanti kita bincangkan. Ya, ingatkan saya untuk bincangkan balik. Faman ufiya lahu, barang siapa yang mendapat kemaafan. Okey, dalam isu bunuh tadi, dalam isu patut ikut, ada benda yang nampaknya tak ikut. Siapa yang tak ikut? Faman ufiya lahu, orang yang mendapat kemaafan. Maksudnya antara pembunuh dan antara pembunuh-pembunuh itu min berkenaan dengan darah akhihinya, saudaranya yang dibunuh, syai berupa sesuatu, misalnya dengan ditiadakan qisas yang menyebabkan gugurnya sebagai hukuman oleh ahli waris, dengan disebutkan saudaranya, membangkit rasa santun yang mendorong seorang memaafkan dan menjadi penyataan bahawa pembunuhan itu telah mengakibatkan putusnya persaudaraan dalam agama dan keimanan. Man yang merupakan syartiyah, ya, ataupun isim mausul menjadi mubtada, sedangkan khabarnya adalah fattiba'un, maka hendaklah mengikutinya, artinya memaafkannya terhadap pembunuh, hendaklah mengikuti bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Misalnya meminta supaya membayar diat. So ada beberapa terma kita dengar sekarang. Yang pertama tadi adalah qisas. Yang kedua kita dengar afu, kemaafan. Sekarang kita dengar yang ketiga adalah diat. Ya, diat atau denda dengan baik-baik dan tidak kasar. Diikut sertakan dengan kata memaafkan tadi, yang tadi kat atas tadi, menunjukkan bahawa yang wajib ialah salah satu di antara keduanya. So ada dua pilihan kalau berlakunya dalam berlaku pembunuhan. Dan ini merupakan salah satu di antara dua pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, yang wajib ialah qisas, sedangkan diat menjadi penggantinya. Sekiranya seorang maafkan dan tidak menyebut diat, maka bebaslah ia daripada kewajipan. Yang tadi tu, kutiba tadi. Tak apa, nanti kita bincang insyaAllah. Ya. Sedap sangat kan kuih tiaw tadi ya? Sebab saya rasa macam berat. Lain kali jangan makan kuih tiaw. Saya cadangkan makan mihun lah. Mihun ringan sikit lah. Ya? Wa, dan hendaklah si pembunuh ada membayar diat ilahi kepadanya, iaitu dengan kepada yang memaafkan tadi, yakni ahli waris. Bi ihsan, dengan cara yang baik pula, ernya tanpa melalaikannya dan mengurangi pembayarannya. Zalika, demikian itu maksudnya diperbolehkan menggantikan hukum qisas dan pemaafan dengan niat. Hal ini adalah takhfifun, sesuatu keringanan atau kemudahan mir rabbikum, daripada Tuhanmu terhadapmu, warahmah, dan satu rahmat kepadamu berupa kelapangan, dan tidak dipastikannya salah satu di antara keduanya, seperti diwajibkannya qisas atas orang Yahudi dan diat ke atas orang Nasrani. Jadi nampaknya hukum qisas dalam Islam gabungan di antara perintah sebelum itu yang ada dalam kitab orang Yahudi yang hanya ada qisas, dan orang Nasrani hanya ada diat. Mereka tidak ada qisas. Faman i'tada, dan barang siapa yang melanggar batas, misalnya dienayai oleh si pembunuh dengan membunuhnya pula, ba'da dhalika, maksudnya setelah memaafkannya, falahu adzabun alim, maka baginya seksa yang pedih, iaitu menyakitkan, iaitu di akhirat dengan neraka, dan di dunia pula, maka qisas itu tidak lagi ada padanya diat. Okey, baik. Apa yang kita sedang bincangkan? Apa yang sedang kita bincangkan ialah, ayat tentang hidayah. Ingat ya? Masihkah kau ingat?
Bila sebut saja Baqarah, ialah ayat tentang jawapan kepada kita minta subuh tadi dua kali, ihdinas siratal mustaqim ilaqah. Ya, kaitan di antara Fatihah dan Baqarah. Baqarah adalah menjelaskan maksud hidayah. Maka sebab itu sekarang kita sedang, Allah sedang menjelaskan makna hidayah. Yakni hidayah, yakni petunjuk yang kita minta pada Allah, Allah jelaskan dalam suratul Baqarah, surah yang sedang kita bacakan. Dan hidayah Allah itu kan terbagi kepada tiga. Maksudnya pelaksanaan hidayah itu terbagi pada tiga. Yang pertama soal akidah, yakni apa yang kita percaya. Tak ada apa-apa apa yang kita percaya. Tidak ada apa-apa apa yang kita percaya. Dan dalam Islam itu paling penting. Dalam Islam itu paling penting. Kenapa paling penting? Sebab dia ada dalam hati kita. Dia ada dalam benda yang paling dalam dalam hati kita. Kerana nanti dialah menjadi penentu kepada keseluruhan. Baru ni dalam Usrah Nurani saya cerita pasal kisah seorang jual balon. Kalau siapa dengar tak apalah saya ulang balik. Dia jual balon di pasar malam lah, di pasar di pasar lah, di pasar macam kita hari Ahad kat stadium. Pasar Tani lah contoh. Balon. So cara dia punya strategi jualan dia, ialah bila tak berapa laku, dia akan lepaskan balon dia. So bila balon tu warna-warni, merah, biru, kuning, macam-macam eh. Bila dia lepaskan, kan balon tu di dalam tu ada helium, gas yang ringan tu. So bila dia lepaskan, biasanya budak-budak nampak balon, jadi dia orang datang ramai-ramai. Itulah yang dibuat hari-hari. Maknanya bila orang tak ramai, dia pun lepaskan balon dia. Jadi anak-anak pun nampak teruja datang, kat mana balon. Ya. Satu hari sedang dia lepaskan balon tu, dia rasa baju dia kena tarik. Seorang budak duduk dekat dengan dia, tanya, "Pak cik, saya nak tanya." "Apa dia?" "Boleh ke balon yang warna hitam terbang?" "Boleh ke balon yang warna hitam terbang?" Sebab dia tengok warna macam-macam tapi tak ada warna hitam. Maka si penjual balon ni dia kata pada anak ni, "Anak, ketahuilah yang menerbangkan balon tu bukan warna dia, tapi apa yang ada dalamnya. Yang menerbangkan balon itu bukan warna dia, bukan luaran dia tu, tetapi apa yang ada dalam balon tu." Budak tu mungkin tak berapa faham, faham tak faham tak. Tapi dalam kelas kita ini, apa message dia? Rupanya yang menyebabkan manusia itu boleh naik bukan muka, bukan rupa, bukan bangsa, bukan apa, tetapi apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita menjadikan kita itu akan naik. Maka sebab itulah dalam agama Islam, benda ini yang pertama dipentingkan. Apa yang penting sekali? Apa yang ada dalam diri orang tu. Apa benda yang mesti ada dalam diri seorang tu. Barulah bila diletakkan benda tersebut, helium tersebut, iman tersebut dimasukkan dalam diri seseorang, maka seseorang akan berbeza dengan seseorang yang lain. Apabila iman tak dimasukkan, itu yang sapu segala macam kelawar, sapu segala macam. Maka sebab itu Masya Allah, tanggungjawab kita dalam surah Al-Baqarah berulang-ulang cerita iman kepada Allah, cerita iman, cerita iman, cerita iman. Jadi sebab itu kita harap iman tu benar-benar masuk dalam hati kita. Sebab ingat, apa takrif iman? Tasdiqun bil qalb. Mesti benarkan dalam hati. Ya, benarkan dalam hati. Benarkan dalam hati tentang adanya Allah. Benarkan dalam hati adanya malaikat. Benarkan dalam hati adanya hari kiamat. Benarkan dalam hati adanya para rasul. Benarkan dalam hati bahawa setiap yang berlaku adalah ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak kena masuk dalam balon hati kita. Kena masuk sentiasa. Keluar hak tu, maka kita takkan terangkat. Masuk apa terangkat? Maka barulah kita boleh yang kedua. Apa yang kedua?
syariat. Tadi kan akidah, akidah itu yang kena masuk di dalam. Syariat adalah belon tadi. Maka sekarang ayat yang kita sedang bincangkan ada pada ayat 178 adalah ayat syariat. Okey? Ayat syariat. Dan ayat syariat, kita tahu bila sebut syariat saja terbagi pada empat. Ha, ini kita mengulang saja kan. Bila sebut saja syariat terbagi pada empat. Yang pertama ibadat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. Bila kita kata saja belon yang kulit luar tu, yang luaran ataupun peraturan luaran itu adalah setelah mana kita kukuhkan dalaman, kita isi belon kita, maka kita tengok pula warnanya. Warnanya mesti gemilang. Apanya? Dia soal ibadat. Bagaimana ta'abud kita dengan Allah? Bagaimana kita nak sembah Allah? Bagaimana cara nak sembah Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana peraturan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian, mu'amalat. Soal yang sebelum ni. Halal haram, mu'amalat. Apa kita boleh makan? Mu'amalat. Boleh tak makan kelawar masak lemak cili api? Mu'amalat. Ya? Yeah? Teringinlah pula rasa kan, ya Allah, tangkap satu ya. Kat bangunan lama seksyen berapa tu katanya banyak kelawar, tangkap. Buat asam pedas. Masya-Allah. Muamalat. Ya. Munakahat. Ya, soal nikah kahwin. Sampai akhir sekali adalah tentang faraid. Sebab nanti akan ada ayat lepas ini tentang pemberian harta dan wasiat. Ha, kan? Itu semua syariat. Dan yang paling tinggi dalam dalam syariat adalah jinayat. Jinayat. Okey. Kita ulang sekali lagi. Kenapa sebab kenapa empat perkara ini? Sebab empat perkara ini, maka datangnya syariat. Datangnya syariat yang empat perkara tadi adalah untuk menjaga lima perkara. Ya, Allah datangkan syariat yang empat ini dalam bidang empat ini yang disebut rubuk, 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 rubuk. Kita biasa dengar kalimah rubuk bila kita belajar kan? Apa makna rubuk? Apa dia? Apa makna rubuk? Rubuk. Ini memang kuitiau punya penangan ni memang mana pihak masjid ni janganlah kuitiau eh. Atau jangan sedap sangat pun. Makan sikit je. Itu pun dah efek. Ha, cuba apatah lagi yang makan banyak kan. Rubuk bermakna 1/4. quarter. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadilah satu syariat. Ya? Syariat dipecahkan kepada 1/4, 1/4, 1/4. 1/4 campur 1/4, 1/2. Ya? 3/4, 4/4. Maka jadilah satu Islam. Baik, semua perintah syariat, semua perintah dan peraturan ada dalam empat rubuk ini. Carilah kok mana pun kita sebutlah. Kita dengarlah ustaz mengajar, mana pun siapa pun mengajar, kita akan dapati dia mesti letak kat mana-mana rubuk ini. Semua mesti ada dalam setiap rubuk ini. Dan apa tujuannya? Nak menjaga lima perkara yang duk yang hari ini orang cakap-cakap selalu itulah. Apa dia lima perkara tersebut disebut sebagai maqasid asy-syariah. Ya, maqasid asy-syari'ah ataupun al-maqasidu asy-syar'iyyatu. Kita boleh sebut dengan kata maqasidu syari'ah ataupun al-maqasid asy-syar'iyyah. Ya, Imam Ghazali menamakannya sebagai al-hikmatu syari'ah. Biasa dengarkan sekarang orang kata maqasid syari'ah, maqasid syari'ah, maqasid syari'ah. Maknanya syari'ah tu empat rubuk tadi. Bila sebut syari'ah, empat rubuk tadi, apa tujuan Allah bagi empat rubuk tersebut? Maka untuk menjaga lima benda. Sebab maqasid adalah tujuan-tujuan ataupun hikmah, kata Imam Ghazali lebih awal. Imam Ghazali lebih awal memecah benda ini sebab dia disebut sebagai sangat alim dalam bidang usul fiqh. Maka kerana itu, menjaga apa yang pertama? Menjaga agama. Menjaga agama. Dan agama tu agama Islam lah. Ha, ya? So syariat didatangkan untuk menjaga agama Islam. Nak kena jaga agama Islam ni, kena jaga betul-betul.
Dan alhamdulillah melalui pengalaman kita di negara kita, di tanah air kita ni, dulu kita dijajah tak tahu berapa ratus tahun, British saja 100 lebih tahun, ya. Dan kita kena tengok, ya, Filipin adalah sebuah negara Islam satu masa dahulu, ya, dengan ibu negaranya fi amanillah, amanillah jadi Manila, ya, tetapi berjayanya penjajahan mengubah akidah dia orang. Penjajahan berjaya mengubah akidah melalui proses. Apatah lagi sebab yang menjajah mereka akhirnya adalah Spain, Spanyol. Dan Spanyol punya track record menukar akidah orang. Ya. Apa yang berlaku di Andalusia, ya, saya nak cerita ni sebagai gambaran, ya, supaya kita nampak, ya, maqasid. Apa tujuan maqasid kita ceritakan? Setelah kita nampak syariah. Syariah tu empat rumuk tadi, tujuan dia adalah untuk yang pertama jaga agama kita, menjaga agama Islam. Itu maksud yang pertama. Maksud yang utama adalah menjaga agama Islam. Syariat diturunkan untuk menjaga agama Islam. Ya. Sebab apabila agama Islam terjaga, secara otomatis dunia akan aman. Bahkan agama lain juga akan mendapat kesan-kesan kebaikan dia. Ya. Baik. Di tanah Melayu kita, di Malaysia kita dijajah ratusan tahun. Ya, dan antara kita tahu penjajahan kan, dia akan jajah untuk tiga benda kan. Yang pertama harta, nak jarah semua harta kita. Habis perut bumi kita timah-timah semua keluar, dan kekayaannya tak dapat pada kita, dapat pada British, England. Dan kita baca dalam sejarah berapa kali tanah Melayu yang kecil ini membebaskan England daripada bankrupt. Power tak powernya kita tolong bebaskan negara orang daripada bankrupt. Tetapi habis bumi ni dah tak ada hasil lagi dah. Ya, nak ceritanya lah. Kemudian mereka menjajah kerana apa? Sebab itulah kebanggaan negara-negara besar. Jadi siapa boleh jajah negara itu merupakan glory dia, kebanggaan dia. Maka sebab tu setiap negara barat datang, mana ceruk rantau yang ada tanah dijajah-dijajah, sebab itu akan menjadi kekuasaan, kingdom dia. Dan yang ketiga adalah agama. Itu adalah mission. Mission maknanya bila datang ke Malaysia, tiga benda tadi. Yang pertama adalah untuk menjajah dan mengambil kekayaan. Yang kedua adalah untuk kemegahan. Ya, sebab tu kita tak panggil dia England. Kita panggil Great Britain. Kita panggil. Sebab apa dia great? Sebab dia jajah kita. Dan kita pun masih kekal the Great Britain. Ya, pasang logo dia kat kereta kita, kat sofa kita. Ya, sebab kita masih terjajah tanpa sedar. Ya, sebab mereka letakkan pride, proud. Ya, dan kita jadi inferior sampai pada hari inilah. Kemudian yang ketiga, yang pasti misinya adalah untuk menyebarkan agama. Apa maksud menyebarkan agama? Memasukkan agama mereka ke dalam agama tempat yang dijajah. Kita tengok di Filipin berjaya. Di sana Islam, yang asalnya Islam sebuah kerajaan yang hebat satu masa dulu, kemudian bertukar. Kalau kita pergi ke sana kita jadi confused. Ya, bila kita tengok di Cebu, Ferdinand Magellan berlawan dengan Lapu-Lapu. Siapa, mana satu hero kita tak tahu dah. Ya? Mana satu hero? Kita dah confused dah. Ya? Baik, nak cerita semua yang dikasih sekalian, kita di tanah kita alhamdulillah proses yang ketiga tak berlaku. Di zaman itu kita tidak mendengar isu murtad. Dijajah ratusan tahun, orang kita tak jadi murtad. Cuba bayang. Apa dia punya membran, apa dia punya protection sampai anak-anak kita tak boleh murtad walaupun mereka menjadikan itu misi mereka. Nampak hebat tak hebat? Hifzuddin yang berlaku pada orang-orang dahulu menjaga. So apa yang ada? Simple. Belajar sifat 20. Akidah kita dulu belajar sifat 20. Akidah kita dulu di surau-surau di masjid-masjid kita akan dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya zikir yang disebut oleh orang tua dia menjadi pendinding kepada negara kita. Tetapi perlahan-lahan bila ni hilang, apa jadi pada kita?
tak kena jajah dah. Tiba-tiba ada isu murtad. Kita tak kena jajah oleh sesiapa. Tak ada siapa yang superior atas kepala kita. Tapi kenapa? Sebab kekosongan protection tadi. Protection dah tak ada dah. Ya? Maka kerana itu, yang pertama sekali, tujuan syariat adalah untuk menjaga agama. Nak lindung agama. Jangan agama dipermainkan. Baik, kalaulah kita ni terlampau inferior lah terhadap agama Islam ni, semua yang dikasih sekalian, tuan-tuan tolong tengok banyak Twitter. Saya suka kalau tuan-tuan ambil sebagai nama dia Dr. Craig Considen. Saya harap betul lah sebutan saya tu. Dr. Craig Considen. Sekejap. Ya. Sebab orang kita ni kalau orang kita cakap dia tak rasa sangat kan. Alah, tetapi tuan-tuan tengok ya. Dr. Craig C-R-A-I-G Craig Considen. Dia hantar yang dia selalu menulis tentang Islam. Dia kata apa dia? US Supreme Court telah honors kepada Nabi Muhammad, Prophet Muhammad as one of the greatest lawgivers in history. Nabi Muhammad, ya, kalau ikut kepada US Supreme Court, telah memberikan pengiktirafan bahawa Nabi Muhammad as one of the greatest lawgivers in history. Ini bukan kita cakap. Kalau kita cakap mungkin katalah, ya, syok sendiri. Sebab kadang-kadang orang Islam ni dia inferiority. Yeah. Harvard University Law School recognized the Quran as one of the leading book of justice in the world. Siapa yang bagi tahu? Harvard University Law School dia. Yeah. Maka dia buat kesimpulan, dia kata, saya berkongsi seluruh fakta ini when people say Islam is incompatible with US value. Banyak lagi ya. Kalau kita tengok, saya juga suka baca dia. Dia bukan Islam tetapi seorang pengkaji. Dr. Craig C-R-A-I-G Considine. How to Considine. Actually dia ni orang Irish. Kalau sebut nama dia lain sebenarnya dalam bukan ikut Considine tu. Tapi tak apalah. Considine. C-O-N S-I-D-I-N-E. Huh? D-I-N-E. C-O-N S-I-D-I-N-E. Kalau tengok dalam pronoun dia, dalam Irish dia lain pula. Tapi tak apalah, ikutlah. Sebab dia Irish. Baik, itu yang pertama ya. Apa tujuan syariat? Tujuan syariat yang pertama adalah untuk menjaga siapa dia? Syariat ada empat rubuk tadi. Tujuannya adalah untuk pertama sekali menjaga akidah. Dan alangkah baik ya, kalau kita dapat meneruskan tradisi. Maksudnya tradisi bagaimana terjaganya akidah kita di tanah Melayu satu masa dahulu, dalam Malaysia pada hari ini. InsyaAllah anak-anak kita akan kukuh akidah dia. Sebab kita tak tahu anak kita sekarang macam mana ya. Lebih menakutkan ni yang K-pop ni kan. Dan K-pop kita tahu bahawa datang bersama mission. Seperti penjajah satu masa dahulu, sekarang kita dapat buat kajian rupanya. Korea Utara, dia telah expose dia punya budaya dia tu yang panggil K-pop. Dan di sebalik itu adanya misi, adanya mission. Dan sebab itu kalau dia dah jadi macam teruja ta'asub, dan dia akan masuk katalah konsert dia, nanti akan perlahan-lahan dia akan keluar perkataan penjarahan terhadap akidah. Anak kita lah tu ya, yang terdedah belajar sifat 20 tu mak dia je. Ya, anak tak pernah ya, yang sebut la ilaha illallah, yang sebut nama Allah tu anak mak ni ya. Anak-anak kita tak sempat, kalau cuti pun kita tak bawa dalam kelas ya. Ya, dia orang penat kan. Jadi sebab tu penatnya mereka, tak sempat kita nak isi soal akidah. Ini apa yang kita kena buat kesedaran. Sebab ingat sekali lagi, apa yang kita masuk dalam belon hati dia,
Kalau kita tak masuk, tak sempat nak masuk. Bila ada masa sempat masuk? Daripada kecil sampai ke sekarang, kita masukkan dia, belajar menulis, mengira, membaca, membaca, menulis, mengira. Lepas tu, oh banyak lagi pelajaran. Tak sempat untuk kita masukkan soal akidah yang sepatutnya kita masukkan. Dan akhirnya, Masya Allah, sangat menakutkan. Inilah yang sangat menakutkan, ya. Sebab tu jawapan. Saya baru ni jumpa dengan seorang yang dia kena anxiety. Dalam masa sebulan, dia turun 8 kilo. Dan tekanan yang bersangatan, tak boleh tidur malam. Dia jenis anxiety yang takut sakit. Oh, asal dengar saja kat televisyen ada orang mati sebab jantung, malam tu juga pergi ke hospital yang boleh cek jantung dia. Ya, lepas tu baca pula ada seorang artis meninggal sebab ada kanser sini. Pergi buat cek gigi semua sekali sama ada dia. Dan benda tersebut memerangkap dia dan menyakitkan dia. Dan dia rasa hilang ketenangan, duduk seorang menjerit dan menangis, cuba bayang. Dan dia akhir sekali mengaku apa dah? Jumpa kaunselor, duduk tanya soalan dan segala macam. Dan akhir sekali dia kata betul, hari ini kenapa dia rasa dia boleh bernafas dan dia ada nyawa, dia kata apa? Sebab akhirnya dia diajar untuk mengisi dalaman dia dengan tentang Allah. Dia guna bahasa budak muda lah. Kita lupa bos kat atas, dia kata. Duk main dengan bos-bos kecil ni, dia kata, kita lupa bos kat atas. Anak-anak kita lupa bos kat atas tu. Dan akhirnya main teknikal, duk bergelumang dengan teknikal. Tanpa sedar rupanya, gelumang itu memerangkap mereka. Dan tak hairan pada hari ni kan, tak dapat like je pun. Tak dapat like dalam Instagram je pun. Dalam Facebook. Ya Allah, menjadi murung. Bahkan ada kan kita sekarang kita tahu, bahaya ada yang bunuh diri. Nak ceritanya apa dia? Balon, apa isi dalam dia? Kita tak isi dalam dia. Sebab bermula daripada kita tak letak belief bahawa sebenarnya agama kita ini sangat kuat, sangat hebat, ya. Sebab tu bila ada orang tolong tulis, kita tolong baca. Baru kita nampak, oh okey, hebat dia nampaknya. Hebat agama kita sebenarnya, ya. Jadi alangkah baik untuk kita, ya. Ni bagi semangat kat saya lah. Untuk kita memastikan paling tidak anak kita, ku anfusakum wa ahlikum, diri kamu dan ahli keluarga kamu, buat agenda pengisian akidah dalaman. Ya, jangan perintah. Kita selalu perintah solat, itu perintah. Bukan tak boleh, tetapi kita kena ma'rifatullah tu kena masukkan dalam hati mereka. Kenal Allah, ya. Serengan-rengan orang kita zaman dulu, ya. Saya masih ingat dulu tok saya masa dulu, ya. Dia duk menghafal sifat 20 tu kan. Nampak macam bersahaja je, tetapi rupanya dia menjadi kekuatan dalaman yang boleh berjaya menghadapi apa saja tekanan dalam kehidupan. Okey, baik. Dia menjaga 5. Yang pertama, menjaga agama, yang agama Islam. Supaya kita semua dengan penuh yakin bahawa bila Islam terjaga, agama lain akan terjaga, orang lain akan terjaga, sebab agama Islam adalah agama yang menjaga semua agama, menjaga semua bangsa. Bukan bila kita jaga agama Islam, maka dengan automatik agama lain akan menjadi sengsara. Tidak berlaku. Sebab kita punya track record yang sangat besar, ya. Termasuk nanti yang kita cerita tentang qisas ini, ya. Baik. Kemudian apa lagi yang kedua? Menjaga hifzuddin, hifzun nafs, menjaga diri. Ini dalam konteks hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir, hukum jinayat. Termasuk juga yang muamalat, ya. Kenapa ada hukum tak boleh makan kelawar? Sebab nak menjaga diri. Sebab once you rosak, you makan kelawar, dalam kelawar tu rupanya ada virus. You makan, virus tersebut bertembung dengan virus you, kemudian menjadi virus baru. Namanya cantik. Tapi nama cantik tak boleh menyelamatkan. Ha, kan? Hifzun nafas. Kemudian hizbul akal, menjaga akal. Syariat datang untuk menjaga kemurnian akal manusia. Akal manusia bagi betul, jangan dirosakkan. Sebab kita semua ni sebenarnya semuanya adalah dipimpin oleh akal. Semuanya dipimpin oleh akal. Kenapa kita boleh duduk tak tumbang sekarang? Sebab kita stabil, kan? Kenapa kita berjalan tak jatuh? Sebab akal kita stabil. So kalau akal tercemar, kita duduk kita tumbang, kita berdiri kita tumbang. Itu seringan-ringan contohlah. Kemudian apa lagi? Hizmun hifzu nasal, menjaga keturunan, nasab, ya.
menjaga keturunan supaya setiap orang punya jalur keturunan yang baik. Kerana saya yakin yang ada di sini semua yang dikasih sekalian, datuk nenek kita dulu ada orang-orang baik. Dan nur mereka itu dia turun daripada satu sulbi ke satu sulbi. Tok kita tu mungkin doa, ya Allah, jadikanlah anak cucuku. Tiba-tiba anak cucu dia sekarang datang masjid. Ya, dan orang percaya. Saya percaya orang percaya. Kenapa? Kalau kita baca, kalau kita tengok kisah dulu ada cerita nama Kunta Kinte. Muda-muda tak tahu lah. Ada kan? Kisah. Tapi sebenarnya di situ ada satu benda yang kita nampak, ya. Sebab ketika dia orang nak bawa hamba daripada Afrika ke Amerika, penghambaan tu, dan kebanyakan orang Afrika adalah orang Islam. Cara dia orang nak mematikan Islam, cara dia orang nak memastikan Islam supaya nanti jangan Islam, sebab dia orang percaya tentang keagungan sesuatu keturunan dia boleh datang balik. Orang buat kajian tentang ni, filosofi membuat kajian tentang ni. Dia kata kalau orang tu satu masa dulu pernah jadi raja, nanti dia akan jadi raja balik. Kalau dia jadi hebat, dia akan jadi hebat balik. Sebab keturunan tu, benih dalam benih tu dia mengalir, dia akan turun. Ulama satu masa nanti akan ada anak dia jadi ulama, cucu cicit dia akan jadi ulama. Ya. Benda ni boleh juga kita tengok dalam suratul Kahfi nanti, kalau kita sampai surah Kahfi tahun depan agaknya. Ya, tak lama dah kan, surah 15 je pun, ni dah dua dah. Kan? Masya-Allah. Kan? Dalam suratul Kahfi cerita tentang ayah yang menjaga hartanya simpan untuk anaknya. Dan ayah itu adalah ayah yang ketujuh. Ya. Ayah mereka itu ialah ayah yang ketujuh. Maksudnya tujuh generasi sampai apa yang ayah dia nak bagi. Apa yang tok dia nak bagi. Nak ceritanya mereka juga orang falsafah percaya bahawa dalam manusia ni dia ada nur, dia ada cahaya, cahaya dalam keturunan. Dan saya balik cerita bagaimana Amerika dulu dia nak bawa hamba, dia tak nak satu masa nanti Islam akan lama-lama orang makin membiak, mereka buat kajian, orang makin ramai, dan yang makin ramai adalah orang Islam. Hari ni tengok, ya, orang-orang black. Sorry, saya tak boleh pakai perkataan ni. Tapi nak cakap benda lain, ada bahasa lain tak? Boleh kot, ya. Baik. Dah begitu ramai asimilasi, bergaul dengan Amerika, bercampur jatuh generasi baru. Cuba bayang kalau mereka tak buat tindakan, semua black tu Islam. Dan kemudian berapa ramai orang Islam yang ada pada hari ini. So apa yang diorang buat? Diorang akan matikan cahaya tu. So macam cara cahaya dimatikan? Melalui penzinahan. Bila berlaku zina, maka cahaya yang baik daripada laki-laki dan perempuan tadi, dia stop kat situ. Dia mula baru. So dia stop kat situ. So dan ni kajian diorang buat. Maknanya kecemerlangan seseorang, kalau datuk dulu raja, kemudian doang ni seorang lelaki, tak kira dah, dia ni ada baik dia, dia ada baik dia, tetapi berlaku ke situ, ya, dan kemudian nur tu berhenti kat situ, dan kemudian yang baru tu dia adalah tak ada, yang lama tu tak ada dah. Ini saya baca kajian yang dibuat oleh mereka sendiri. Maka sebab tu dalam Islam, ya, adanya hifzun nasal, menjaga keturunan. Sebab keturunan tersebut adalah satu benda yang, sebab manusia, setiap benda hidup, apa asas fitrah pertama kita? Asas fitrah pertama benda hidup. Berbeza saya dengan meja ni, membezakan saya dengan mikrofon ni, apa membezakan saya dengan mikrofon dan meja ni? Allah, terima kasih ya Allah pagi ni, ya Allah, saya tak makan kuitiau pun tak apa. Akhlak katanya. Apa beza? Apa fitrah benda yang nombor satu untuk benda hidup? Oh, tak jawab sebab saya dah habis masa, ya. Oh, okeylah. Dia orang kata tak jawab. Nanti tak jawab sebab berhentilah. Okey, dah habis masa rupanya. Huh? Sikit lagi, ya. Apa soalan tadi, Allah buat.
membezakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Saya hidup ni jamadat, dia panggil jamadat. Jamadat, benda mati, benda yang beku. Ialah setiap benda hidup dia mesti hendakkan legasi. Dia mesti setiap benda hidup, fitrah nombor satunya adalah menentukan legasi. Sebab itulah semua benda hidup, walaupun selemah mana cacing tu, dia ada fitrah tu. Maka bila ada fitrah tersebut, cacing masih kita jumpa pada hari ini, walaupun sangat lembut, sangat rapuh, sangat tak kuat, tetapi ada. Kenapa? Sebab dia ada fitrah untuk meneruskan hidup, kan? Dulu kan saya pernah cerita sikit dan cerita-cerita apa? Pokok pisang, kan? Dulu saya pernah cerita dalam kelas kita. Pokok pisang, cabar dia. Okey, balik rumah, pisang belakang rumah tu, ya, ambil parang, cantas, apa? Apa? Pancung dia. Sop. Ya. Tunggu hari esok. Apa jadi? Cup, dia keluar. Kenapa? Sebab fitrah dia. Aku belum selesai lagi kerja aku, dia keluar. Cantaslah 1,000 kali, 1,000 tunas baru keluar. Kita yang kecewa, dia takkan kecewa. Sebab itu adalah fitrah, benda yang paling utama. Setiap yang hidup, benda yang utama adalah legasi. Ingat benda tu, ya. Okeylah, kita kalah, kita cantas, kita ambil tayar lama tu, kita bakar dia sampai rentung habis semua sekali pokok pisang. Datang balik minggu depan, apa keluar di bawah timbunan habu-habu tu? Pucuk baru. Eh, kena bakar sampai rentung. Tetapi kenapa? Sebab dia ada kekuatan fitrah tadi. Maka dia keluar. Bakar lagi, bakar lagi, bakar lagi. Dia tetap akan keluar. Geram sangat, cungkil dia, bawa pergi highway mana, highway Karak tu, balik kat satu lembah. Tolong datang 2 tahun lagi, semua lembah penuh dengan pokok pisang. Nak ceritanya apa dia? Setiap benda hidup dia ada, dia punya fitrahnya adalah legasi. Maka sebab itu dalam Islam menjadi penting menjaga legasi tersebut. Dulu saya dah cerita pasal Musang King segala macam, tapi takkan cerita sekarang, kan? Buat cerita pun tak dapat. Saya pernah cerita, kan? Saya buat talk pada apa, pakar durian, kan? Tak ada cerita lah sebab saya dah hanggup mengingat balik. Betapa hairannya saya tentang, wow, fitrah legasi. Baik, kemudian apa lagi? Hafaz. Yang kelima adalah hafzul mal. Baik, semua penjagaan itulah yang datangnya dalam Al-Quran dalam bentuk syariat, nak menjaga semua benda tersebut. Sebab itu sekiranya kita menjaga syariat, otomatis agama terjaga, diri terjaga, akal terjaga, keturunan terjaga, harta terjaga. Maka tidak adalah konflik dalam hidup manusia. Tidak adalah konflik dalam hidup manusia, sebab apabila manusia menjaga semua perkara-perkara tersebut. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, nampaknya kita sampai ke penghujung. Kita baru apa sebenarnya? Saya berhenti, nanti kita sambung balik. Sebab nanti tak banyak juga. Sebab ini bukan nak cerita tentang bahagian undang-undang yang detail, tetapi kita akan ceritakan dari segi falsafah dan konsep saja. Falsafah dan konsep, hikmah, ya, tentang qisas itu. Ya, adapun detail kita nak pecahkan pensyaratan pula, jenis pembunuhannya pula, jenis-jenis itu. Jawabnya saya cadangkan ambillah bahagian syariah di UIA ke di mana ke. Lepas tu nanti dia akan kerja sebagai mana-mana pengamal undang-undang lah. Jadi kita ini akan lihat secara konsepnya saja, hikmahnya juga, dan technical asas sikit-sikit sahaja, ya, untuk kita nampak perkara tersebut. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, cukuplah sekadar itu majlis kita pada pagi hari ini. Mari kita baca doa. Doa bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a al-qutri untha wa dhakar. Bukan ke baca sama-sama? Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama
warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiyaa ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bil ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah taqshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi shifa wa alal ali al-kirami al-shurafa wa alal sahbi al-masabihi al-ghurar Allahumma ahdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wala tuwallina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama menghadiahkan Fatihah kepada Allah Yarham Haji Murad bin Abdul Rahman Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم أوصل ثم قرأنا من القرآن العظيم محمد وسلم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيارة في شرفه وإلى حضرة آله وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أوصل ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح إلى الروح يا الله حجي مراد بن عبد الرحمن يا الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونسأل الله وحشته ورحم الله غربته ونور الله ضريحه وتقبل الله من حسناته وتجاوز الله عن سيئاته وغفر الله ذنوبه وجمع الله بيننا وبينه في جنات النعيم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا غائبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سلاح برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan doa tadi kita saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.